Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Titik Digital. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah tips sederhana bagaimana caranya merubah ukuran inci ya yang ada pada aplikasi PowerPoint teman-teman menjadi sentimeter. Nah, di sini teman-teman pasti kesulitan untuk merubah ukuran inci ke dalam menjadi ukuran sentimeter. Tapi apabila kita menggunakan aplikasi Photoshop, di sini kita akan mendapatkan pilihan ya ukuran pixel, inci, sentimeter, milimeter, points, pikas dan kolom ya. Jadi di sini kalau untuk di Photoshop sangat mudah untuk merubah ukuran dari inci menjadi sentimeter ya dan milimeter. Tetapi tidak, karena di sini hanya ada satu ukuran in. Sebenarnya kita bisa merubah ukuran inci ini menjadi sentimeter dan caranya adalah sebagai berikut. Silakan teman-teman pergi ke menu Windows ya. Lalu klik setting. Apabila teman-teman di sini di sebelah di bagian bawah ini ada menu pencarian, teman-teman silakan ketikkan saja control panel. Di sini saya karena sudah saya minimalis tampilan Windows 10-nya, saya mesti pergi ke menu setting, lalu kita ketikkan control panel. Oke, yang ini. Lalu setelah seperti ini kita pilih clock and region. Kita pilih lagi region. Kemudian setelah tampil pop-up seperti ini, kita klik pada tab additional setting. Nah, oke. Yang perlu dirubah ataupun kita rubah adalah pada bagian measurement system. Di sini terlihat US ya. Lalu kita ganti dengan metric. Kemudian apply. Oke. Ya, kita close saja dulu. Lalu ini kita buka ulang ya untuk Microsoft PowerPoint-nya. Kita tutup dulu. Lalu saya buka ulang. Oke, kemudian saya buka blank presentation ke menu design. Lalu ke slide size custom. Pilih yang custom slide size. Kita tunggu. Nah, jadi sudah berubah ya teman-teman. Sudah berubah dari inci tadi menjadi ke sentimeter. Oke. Seperti itu caranya sangat mudah sekali dalam penerapannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.